beberapa produk lain yang mungkin kita bisa jual dalam kemasan. Challenge buat Pertamina Lubricants terkait perkembangan electrical vehicle ya, karena ke depan ketika EV ini diproduksi massal, maka seperti yang kita ketahui bahwa mobil-mobil EV ini pemakaian pelumasnya minim. Nah, tetapi ini juga menjadi satu tantangan buat kita. Tetap sih di mobil EV itu ada pelumas yang digunakan ya, seperti hidrolik oilnya untuk rem atau pendingin untuk baterainya. Nah, ini ke depan kita juga lagi mengembangkan produk-produk yang mungkin nanti juga akan dibutuhkan oleh EV. Seperti itu, Pak. Jadi saat ini belum ya? Dalam proses pengembangan. Oh, oke. Okay. Sudah ada penurunan produksi? Alhamdulillah saat ini belum.
karena memang di, ya seperti kita ketahui, mungkin populasi EV ini juga masih belum banyak. Mungkin yang sudah mulai meningkat banyak ini yang hybrid ya. Nah, hybrid ini juga menjadi tantangan buat kita supaya kita bisa menyediakan oli yang cocok untuk mobil-mobil hybrid. Di semua segmen ya, di semua segmen belum sih. Jadi terutama mungkin kalau industri, tentunya nanti kan EV itu butuh listrik juga ya. Artinya butuh pembangkitan listrik lebih banyak lagi. Nah, itu juga satu potensi buat kita supaya bisa memenuhi kebutuhan listrik ya, teman-teman.